Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan buat semua kawan-kawan semua. Orang kata kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, kalau harimau mati meninggalkan belangnya, kalau manusia mati meninggalkan apa? Ha, betul, meninggalkan namanya. Tapi ada satu perkara lagi yang akan ditinggalkan oleh manusia, yang akan disebut-sebut dan dikenang-kenang apabila manusia pergi bertemu Yang Esa. Nak tahu apa? Ha, sudah tentu akhlak yang mulia. Lebih-lebih lagi kepada keluarga dan ibu bapa. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Keluarga terdiri daripada ibu, bapa dan adik-beradik. Kita semua sudah tentu sayang adik keluarga kan? Sebabnya air di cincang tidak akan putus. Dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ada adab-adab yang perlu kita amalkan. Utamakan yang tua, saling menghormati, bercakap sopan, saling menyayangi. Berhubung selalu, ziarah menziarahi, keluarga bahagia, kekal abadi. Di samping itu, Allah ada mengingatkan kita di dalam surah Al-Isra ayat 23 menerusi firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takullahuma ufyum wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berkata ah kepada mereka, yaitu ibu bapa, dan janganlah kamu menangking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini jelas menceritakan kepada kita untuk sentiasa menjaga ukhuwah dengan ibu bapa serta menjauhkan diri daripada bersifat derhaka. Kita nak jadi anak yang soleh atau anak derhaka? Ha, mestilah anak yang soleh, bukan? Tetapi hari ini kes pengabaian ibu bapa semakin berleluasa. Anak-anak semakin alpa dan lupa. Katanya sibuk dengan kerjaya, mengejar pangkat dan harta, sehinggakan mereka lupa siapa yang membesarkannya sehingga menjadi insan yang berjaya. Patutkah tak patut? Lagi menyedihkan, berdasarkan statistik Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia, satu daripada 10 warga tua diabaikan anak dan ahli keluarga walaupun tinggal serumah. Astaghfirullah. Ayuhlah kita contohi kepribadian Uwais Amir Al-Qarni yang tidak dikenali di bumi tetapi namanya masyhur di langit ilahi. Uwais tidak berpeluang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah disebabkan beliau sibuk menjaga ibunya serta berkhidmat kepada ibunya yang sudah tua dan uzur. Uwais sangatlah mulia sehingga Rasulullah menyuruh Saidina Umar meminta Uwais mendoakan keampunan bagi Umar. Oh, hampir saya terlupa kisah pemegang Syed Umar Mohtar Syed Rizwan atau lebih dikenali sebagai arwah Abang Boceng telah menghidupkan banyak hati manusia. Saat akhir hidupnya, ribuan manusia datang solat jenazah serta mendoakannya. Kisah hidupnya berbakti kepada keluarga dan ibunya menjadi iktibar buat kita semua. Saya tinggalkan, benarlah kita baik ramai saya. Saya tinggalkan semua dengan kata-kata daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.